wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Perkenalkan nama saya Indah Artikasari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jember. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Sebelum kita melanjutkan pada materi, alangkah baiknya apabila kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif, yaitu pada kompetensi dasar 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, dan pesan dalam pidato dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang langkah-langkah menyusun pidato persuasif dan juga tips membaca pidato dengan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi kali ini, kita akan merefleksi terlebih dahulu materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Nah, adik-adik, di sini siapa yang masih ingat tentang struktur isi yang terdapat dalam pidato persuasif dan juga ciri kebahasaan dalam pidato persuasif? Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian masih ingat? Yuk dilihat materi sebelumnya pada video sebelumnya. Menonton video tadi, diharapkan adik-adik dapat mengingat materi minggu lalu tentang struktur isi dan ciri kebahasaan yang terdapat dalam pidato persuasif. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam menyusun pidato persuasif. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan tema ataupun pokok pembicaraan. Nah, di sini tentukan pokok pembicaraan semenarik mungkin dan tentunya harus sesuai dengan konteks agar apa yang nanti disampaikan dapat menarik si pendengar. Yang kedua yaitu menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato haruslah jelas sehingga apa yang disampaikan nanti dapat terfokus pada satu pokok pembicaraan. Yang ketiga yaitu membuat paragraf pembuka yang kuat. Sebelum kita memersuasi pendengar, alangkah baiknya apabila kita memiliki pembukaan yang kuat. Pembuka yang kuat biasanya memiliki 5 unsur. Adapun unsur-unsur tersebut yang pertama yaitu dapat menarik perhatian. Nah, di sini adik-adik bisa memberikan kejutan ataupun unsur-unsur dramatis ketika kalian membuka suatu pidato. Nah, misalnya saja adik-adik mengangkat suatu pidato tentang pembuangan sampah sembarangan.
Adik-adik bisa memberikan informasi ataupun gambaran di lingkungan sekitar masyarakat tentang dampak adanya pembuangan sampah sembarangan. Yang kedua yaitu terhubung dengan pendengar. Nah, di sini adik-adik bisa menunjukkan kesamaan yang dialami adik-adik dengan si pendengar. Misalnya, kesamaan latar belakang ataupun kesamaan kondisi emosional dengan pendengar. Nah, yang ketiga yaitu menunjukkan kredibilitas. Adik-adik bisa menunjukkan pengalaman ataupun pengetahuan adik-adik sesuai dengan topik yang hendak adik-adik sampaikan. Nah, yang keempat yaitu tunjukkan tujuan. Di sini adik-adik bisa menyampaikan harapan adik-adik setelah adik-adik menyampaikan pidato tersebut. Misalnya, adik-adik mengambil contoh pidato tentang pembuangan sampah sembarangan. Adik-adik bisa menyampaikan harapan adik-adik tentang pidato yang telah adik-adik sampaikan. Misalnya, masyarakat agar tidak membuang sampah lagi di sepanjang sungai ataupun masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan. Yang kelima yaitu menunjukkan strategi untuk mencapai tujuan. Nah, di sini adik-adik bisa menunjukkan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Misalnya saja adik-adik menyarankan kepada masyarakat untuk membuat tempat sampah di sepanjang sungai ataupun membuat wadah tempat sampah yang luas agar masyarakat yang biasanya membuang sampah sembarangan dapat membuang sampah pada wadah yang sudah dibuat dan nantinya bisa mengurangi resiko pembuangan sampah sembarangan, seperti itu. Yang keempat yaitu menyiapkan materi. Adik-adik bisa mempelajari materi sesuai dengan topik yang hendak adik-adik sampaikan. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan pendekatan persuasif seperti etika, emosi, dan logika yang tepat agar materi yang hendak adik-adik sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, yang kelima yaitu menyusun argumentasi. Isi pidato hendaknya dapat membujuk ataupun mengajak si pendengar agar si pendengar dapat melakukan suatu hal sesuai dengan si pembicara inginkan. Yang keenam yaitu lengkapi dengan panggilan aksi. Nah, pada bagian kesimpulan, adik-adik bisa mengingatkan pendengar tentang apa saja yang telah adik-adik sampaikan selama pidato berlangsung. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah naskah ataupun teks pidato dengan menggunakan kalimat yang menarik, mengajak, membujuk, dan tentunya mudah dipahami bagi si pendengar. Setelah adik-adik mempelajari tentang langkah-langkah menyusun pidato persuasif, selanjutnya adik-adik akan belajar tentang tips membaca pidato dengan baik. Adapun beberapa tips akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berlatih. Berlatih dapat dilakukan di depan cermin ataupun dengan teman untuk melatih kepercayaan diri. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan penampilan. Nah, adik-adik harus memilih busana yang tepat sesuai dengan tema ataupun topik yang hendak dibawakan. Misalnya saja, adik-adik menyampaikan tema tentang pendidikan. Nah, seharusnya adik-adik mengenakan busana yang formal. Tetapi, adik-adik mengenakan busana yang non-formal. Berarti adik-adik tidak memperhatikan penampilan. Yang ketiga yaitu menguasai tema. Nah, adik-adik harus menguasai tema ketika adik-adik hendak membacakan sebuah pidato. Mengapa? Karena
Dengan menguasai tema, adik-adik akan paham tentang apa yang hendak adik-adik sampaikan. Dan adik-adik harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi yang hendak adik-adik sampaikan. Yang keempat yaitu mengenali pendengar. Nah, adik-adik, sesuaikanlah pembacaan pidato dengan kebiasaan yang terdapat di sekitar pendengar. Misalnya saja, adik-adik hendak berpidato di lingkungan masyarakat desa. Nah, apabila adik-adik berpidato menggunakan bahasa Inggris, maka masyarakat desa tidak akan tahu tentang isi pidato yang adik-adik sampaikan. Oleh karena itu, pentingnya mengenali pendengar agar apa yang hendak kita sampaikan dapat diterima oleh si pendengar dengan baik. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 5 yaitu bersikap tenang dan meyakinkan. Dengan adanya sikap tenang dan meyakinkan, maka maksud dan tujuan yang hendak kita sampaikan dapat diterima oleh pendengar dengan baik. Nah, yang keenam yaitu bersemangat. Apabila adik-adik bersemangat dalam berpidato, maka pendengar akan ikut semangat dan pidato akan lebih interaktif. Yang ketujuh yaitu menggunakan teknik membaca nyaring. Adapun beberapa teknik yang harus kita ketahui dalam membaca nyaring yaitu volume suara harus jelas. Artikulasi A, I, U, E, O harus jelas. Intonasi atau tinggi rendahnya nada harus jelas. Diksi atau pilihan kata harus sesuai dengan isi pidato. Dan yang terakhir yaitu gunakan bahasa yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu yang nomor 8. Nomor 8 yaitu ekspresi. Gunakan ekspresi sesuai dengan isi pidato yang kita sampaikan. Misalnya kita menyampaikan pidato dengan lucu, maka ekspresi wajah yang kita gunakan seharusnya tertawa. Yang kesembilan yaitu gestur. Nah, adik-adik, gerakan tubuh hendaknya disesuaikan dengan irama pidato. Misalnya saja, adik-adik hendak menyampaikan pidato tentang semangat perjuangan. Adik-adik bisa mengepalkan tangan kalian dan memberikan semangat kepada pendengar. Mengepalkan tangan sudah termasuk gestur ataupun gerakan tubuh. Nah, yang ke-10 yaitu pandangan mata tidak terpaku pada naskah. Apabila adik-adik sedang berpidato, hendaknya adik-adik melihat pendengar. Meskipun adik-adik melihat naskah, hendaknya sebentar saja, setelah itu melihat pendengar lagi ke seluruh penjuru. Yang ke-11 yaitu fokus dan berkonsentrasi. Berkonsentrasilah agar mampu mengingat materi yang hendak disampaikan dalam pidato. Yang ke-12 yaitu membuat simpulan. Setelah adik-adik menyampaikan isi pidato, langkah selanjutnya yaitu meringkas isi pidato, menyimpulkan, dan menyampaikan harapan kepada pendengar. Semoga isi pidato dapat bermanfaat. Nah, yang terakhir yaitu tutup dengan cara elegan. Setelah isi pidato tersampaikan, tutup pidato dengan mengucapkan terima kasih kepada pendengar. Nah, adik-adik, Ibu rasa pembelajaran kali ini dirasa sudah cukup. Semoga materi yang telah kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Nah, adik-adik, meskipun sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19 dan pembelajaran dilaksanakan secara daring, adik-adik jangan lupa untuk terus belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.